sebagai bagian dari pemerintah, tim Velox Badan Intelijen Negara hadir di tengah masyarakat untuk turut serta aktif dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kegiatan tim Velox kali ini dilaksanakan di Halte Sunan Giri, Rawamangun, Jakarta Timur. Halte merupakan salah satu fasilitas umum yang menjadi tempat penyebaran COVID-19. Dengan adanya kegiatan sosialisasi, edukasi, dan dekontaminasi ini, tim Velox Badan Intelijen Negara berharap agar masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan, sehingga bersama kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Indonesia pasti bisa. Badan Intelijen Negara yang telah hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan dekontaminasi COVID-19 dan edukasi adaptasi kebiasaan baru serta pembagian masker, hand sanitizer, termometer di halte busway Sunan Giri. Untuk masyarakat Indonesia, mari kita terus berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan baru atau adaptasi kebiasaan baru, agar kita tetap produktif sekaligus aman dari COVID-19 dengan cara selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak minimal 2 meter,